tahan, stabil. Yang luar biasa di Pak Kapolda dan seluruh Forkopimda, kita berkeliling patroli menggunakan motor ya. Tapi yang inti bagi saya adalah alhamdulillah malam tahun baru di Makassar ini bisa kita antisipasi kerumunan massa ya. Tentu ini karena rekayasa yang dilakukan oleh Polda, dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan peningkatan kasus bisa ditekan dengan malam tahun baru. Saya kira kita sudah sepakat ya, insya Allah. Dari hasil pemantauan Pak, apa ada yang dikhawatirkan Pak? Sangat tertib ya, kalau kita lihat dibanding tahun-tahun sebelumnya perayaan. Biasanya Pantelosari kalau udah malam tahun baru seperti ini, dari sore udah macet. Tapi hari ini betul-betul terkendali semua. Ya, karena itu tadi berhasil rekayasa yang dilakukan oleh Polri.